Doa bersama dipanjatkan keluarga Yosua, termasuk untuk kuasa hukum Sabtu 15 Oktober 2022. Keluarga berharap sidang pertama Senin mendatang bisa berjalan baik dan lancar. Kekasih Yosua, Vera Simanjuntak yang hadir, berharap persidangan bisa memberikan keadilan bagi almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Selain mendoakan, kerabat yang hadir juga menyalakan 100 lilin dan akan melakukan ziarah ke makam. Dan dia tidak mungkin seperti yang dituduhkan pada dia, melakukan yang dituduhkan pada dia. Bantu Bapak, Ibu, dukungannya, bantu juga doanya. Karena kami semua, termasuk saya, ingin keadilan buat beliau dan yang mengawal kasus ini juga, pengacara, tim kuasa hukum yang sekaligus adalah bapak-bapak saya. Tuhanlah yang memberikan mereka panjang umur dan kesehatan.